What's up, basketball fans? Welcome back to Time Out. Hey, bareng gue Rokip Adila, dan video kali ini ingin gue dedikasikan untuk Mas Andre Ekayana atau Mas Yayan. Jadi seperti kita ketahui, kemarin Mas Yayan diinterview oleh Adi di channel YouTube-nya dan mengatakan kalau dia akan pensiun. Aduh, gue kemarin sedih banget pas denger ini, karena gue kira Mas Yayan akan bermain satu tahun lagi, mungkin di Pelita Jaya lagi, untuk mencoba apa ya, redeem himself dan menjadi juara di IBL. Tapi setelah 18 musim di Liga Profesional, akhirnya Mas Yayan menyatakan akan pensiun. Dan ini apa ya, Mas Yayan menurut gue adalah salah satu shooting guard terbaik di Indonesia sepanjang sejarah. Jadi dulu gue sempat ngobrol-ngobrol dengan Mario Wusang juga, teman rekan setimnya Mas Yayan juga dulu. Gue tanya kalau sama Mario itu kira-kira siapa sih shooting guard terbaik di Indonesia saat itu. Lalu dia jawabnya Andre Ekayana. Jadi Mario Wusang sangat respect banget dengan Mas Yayan. Dan gue juga begitu, karena permainannya Mas Yayan skillsnya bagus banget dan juga atraktif semua. Kalau kita nonton tuh pasti kita nungguin nih, wah Mas Yayan mau ngapain nih. Kadang-kadang suka trick shot di lapangan, atau passingnya nggak ngeliat, atau crossovernya keren banget. Jadi ini adalah salah satu pemain yang menurut gue sangat entertain banget di Liga Basket Profesional Indonesia. Jadi kita kehilangan banget pasti untuk Mas Yayan ini untuk pensiun. Nggak berasa ya, kita 18 tahun dimulai dari Bima Sakti dulu bermain, terus kalau salah Aspak, CLS, Hang Tua, dan juga Pelita Jaya. Kita sih sebenarnya bersyukur banget ya punya seorang Mas Yayan, udah ngasih Indonesia 2 silver medal, kalau salah SEA Games 2007 dan juga SEA Games 2015. Jadi kita terima kasih banget untuk Mas Yayan atas segalanya yang udah diberikan untuk basket Indonesia. Semoga pemain muda juga banyak yang belajar dengan Mas Yayan selama Mas Yayan bermain di profesional. Dan kabarnya sekarang Mas Yayan akan jadi pelatih basket untuk anak umur 14 tahun di Malang untuk tim Bima Sakti. Jadi good luck Mas Yayan untuk selanjutnya, semoga bisa membuat Mas Yayan yang lainnya nantinya di Bima Sakti. Dan semoga bisa terus aktif di basket, sukses selalu. Kita sebagai fans basket Indonesia bersyukur banget kita pernah nonton Mas Yayan dan bisa menikmati karir Mas Yayan. And thank you Mas Yayan, good luck for everything. Jadi guys, itu aja sih untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen. Mungkin kalian punya momen spesial atau momen yang tidak terlupakan tentang Mas Andre Ekayana, boleh langsung tulis di bawah. Bagi yang belum subscribe, please subscribe. Thank you guys for watching. I'll see you guys next video. Peace.